Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Noval Stars. Di video kali ini spesial banget karena gue lagi jalan-jalan di tempat yang luar biasa. Ini adalah kampakan mobil yang ada di pinggiran Sydney, Australia. Gue ditemenin sama sohib gue yang luar biasa juga, mantan VJ MTV yang kabur ke luar negeri. Ini dia Alben Fabe, masuk dong sini. Kabur. Woi, di back with Noval vlog hari ini, saudara-saudara. Yo, kabar baik. Baik dong, kita lagi jalan-jalan ya. Biasa jalan-jalan ke mall, biasa jalan. Oh, enggak. Kita bukan anak mall, Val. Cuci-cuci mata. Hari ini ternyata gue enggak nyangka si Alben juga ternyata dia suka jalan ke kampakan. Tadi dia sempat foto di Camry yang itu tuh. Kasih lihat dulu dong, enggak ya, ini gimana? Yo, iya. Bye-bye, jatuh nih, gak ada asuransi nih. Oh, lihat yang beltek. Lu tau gak yang dikampakin di bawah lu ini adalah apa? Apa tuh? Ini adalah mobil taksi terhormat kalau di Indonesia. Oh, terhormat? Di sini sampah, Jal. Ini taksi ini. Jadi kalau di Indonesia ini direksi lah. Direksi ya? Direksi dong. Manager? Enggak dong. Gila, ini direksi dong. BUMN biasanya naiknya Camry. Toyota Camry. Tergantung perusahaannya, Jal. Tergantung perusahaan. Iya. Tapi BUMN lah. Oke. BUMN ini kelasnya begini nih. Oke. Naiknya Camry dan ini Toyota beneran ya. Dan di sini Camry dipakai taksi sama dipakai Uber. Pakai Uber ya? Uber. Uber apaan? Uber Eats. Kira. Uber Eats, Uber-Uberan. Uber-Uber lah. Kondisi gila, lo lihat tuh Albert gila. Wolo gila lo. Sampai jebol. Tadi enggak begini nih. Tadi enggak begini. Nih gua mau kasih lihat tuh, sini tuh. Ini taksi, bekas taksi. Taksi cabs of Orange New South Wales. Wah, Al semangat banget lo, bye-bye lo kebeler lo. Banyak kebeling nih. Mainan gua ini dulu. Ini tangki gas sih. Ya. Apa? Ya. Ini dulu mainan gua lagi kecil, ya. Segala apa dia lo lihat. Bye-bye kawas lo putus. Lihat deh. Bye lo, ada asuransi nih. Ini tajam banget ya. Gokil ya. Ini truk yang ini juga dikampak nih, jadi jangan lupa follow Alvin Fabe dan juga Blend to Be Free channel. I've got my own shit too. Ntar yang itu gue edit. Lo lihat nih, wih gila. Ini dikampak juga nih. Ya lo mau ikut aja. Ini kayaknya yang ini truk dari tahun 1 ya. Bye-bye lo, Pak. Bye-bye tajam tuh, Pak. Ngambil gambarnya dari sana. Gue jadi kameramennya, ini truk apa ini? Ya. Toyota cuy, gila. Jangan, nih. Anjir. Bye-bye, lu muter terbalik nih, Pak. Ini Toyota apa ya? Woi, lampunya masih Koito. Ini kayaknya 70-80an ya, alirannya masih kayak gini. Masih oke banget. Yang tapi itu udah pernah gue bahas ya, itu Land Cruiser VX300. Dia juga kaget nih tadi nih. Oh iya, ada mobil baru, gue bilang gila. Gue bilang mobil baru. Tapi di sini nih, gue tadi ngomong sama si Nova. Bisnis begini orang nggak ngelihat duitnya tuh di mana. Justru bisnis begini ini yang duitnya jelas. Bener gak sih? Ini jutaan dolar satu tahun. Gila. Ngomong-ngomong yang itu jalan, lo tau nggak itu? Itu tuh mobil Land Cruiser tahun 2022 baru eh. Land Cruiser tahun 2022 yang emang celaka dan harus dibuang dan anjing lu kena juga, gue juga sih. Tuh. Lu dan yang lu tahu apa? Lu tahu enggak ini mau dikirim ke mana menurut lu? Kirim ke mana aja? Tebak coba negara apa? Dubai. Nih anjing tahu aja lu. Iya kan? Coba. Jadi inilah dia mesin-mesin yang gila, mesin banyak banget. Mesin banyak banget, ini mesin ya. Honda nih. Civic kayaknya deh nih. Ini kode mesinnya berapa ya? Anjir butek banget nggak kelihatan men. Ini gardan-gardan truk lu bebas lu ketiban lo. Ini kalau lu estimasi Pak dengan mesin sebanyak ini. Berapa ratus juta?
Enggak ratus juta sih ini. Hah? Enggak. Enggak ratus, puluhan lah. Puluhan? Puluhan juta. Enggak mungkin puluhan kok. Puluhan? Ratusan juta nih kok. Mesin enggak terlalu mahal sih. Ya tapi ini ada berapa mesin? Lu hitung aja yang itu kan males. Iya. Gua ngitung ya, Oga. Ya katakanlah satu mesin sejuta gitu ya. Ya 100 mesin 100 juta. Maka kan gue bilang ratusan juta. Iya. Gak mungkin puluhan, Pak. Gak mungkin. Iya kan? Wih, ada kap mesin Evo tuh. Oh, kap mesin Evo tuh. Asli enggak tuh, Jal? Coba aja lihat, Jal. Asli nih. Enggak, coba ketok deh. Asli gila. Enggak ketahuan sih, bingung juga. Gila, beltnya aja masih bagus-bagus banget sini, ya. Kamera yang lu naik. Belnya aja masih bagus banget ya. Nih ya. Coba deh. Kalau AC harusnya aluminium ya, bukan. Ini dia kayak itu lapisan sih, lapisan. Lapisan. Tapi ya, tapi gila sih ini mesinnya banyak banget. Rongsok. Hah? Yo, gila ini ada Toyota Hilux. Kayaknya first gate. Kondisinya begini, gila. Lu denger ini, Dit. Kaleng. Kalau kata PDG belum pernah kena. Kaleng banget. Ini gila sih buat penggemar Hilux, ini gokil. Kaleng, kaleng. Gila. 4WD. Wah, gila. Ini sih kalau bakalnya Hilux yang ada peredaran di channel 1. Hah? Gila, bimpernya ori semua. Yeah. Logo Toyotanya aja masih yang lama loh. Iya, ya, masih zaman dulu. Tahun 70-an tuh. Tahun 70-an. Gila, tuh jadinya di atas. Ya, atap-atap mobil yang udah pada dibelah. Mukanya lu mau dibelah, Pak. Muka gue dipoles aja, jadi belah. Ini tempat unik loh. Ini tempat-tempat begini tuh suka dijadiin tempat syuting loh. Syuting apa? Ya, benar, benar. Kemarin di sini ada syuting dah. Lo tau syuting apaan? Ngana ini nih. Berikut ECU nya lo lihat nih, Corolla nemu ada ECU nya engine control, gila gak 4EFE Corolla nih, 4EFE juga yang disana sama. Oh, yang itu mesin Honda, kayaknya cakep tuh. Mesin Honda apa ya? Masih cakep tuh. Wih, gila jok Honda CR-V baru, cuy. Joknya aja ada tuh dibuang. Ini gua menarik sebenarnya ini sih. Ini apa Toyota ini nih? Hilux. Kita lihat dalamnya yuk. Wah, hancur banget banget. Hancur, Mina. Jelek banget ya. Tapi bisa sih di restore sih, kita lihat ya. Beh. Speedometernya masih ori Toyota Hilux. Ini kayaknya yang gini-gini nih. Masih bisa deh. Hilux 4WD. Ini kayaknya boleh ini sih. Boleh mungut gratisan nih. Karena dijual juga udah gak laku. Ini bangsat nih, gue kena berapa kali di sini nih. Anjing. Gila, metiknya metik tahun 1, cuy. Tuasnya di sini dan ini indikatornya di sini loh. 2 D R dan P di situ. Nah, ini adalah P nih. Gue pindahin P. R N D 2 dan L. Gokil. Toyota apakah dia? Tapi head unitnya merek Clarion. Zaman dulu dan bagus. Set ada jamnya di atas, cuy. Keren juga nih. Keren juga nih aksesoris. Merek quartz jamnya, cuy. Lihat deh, taruh, jangan.
Jadi kita jelasin dulu ya. Apa itu? Ini truk. Ini truk kan? Ikan kok bisa ada tumbuh apa? Di satu apa beginian? Kan gila. Berarti di truk udah diem di sini udah berapa lama nih? Enggak, bukan di sini. Biasanya diambil dari tempatnya. Iya enggak, tapi kenapa bisa udah tumbuh begini gitu loh? Bisa ada tumbuh-tumbuhan. Enggak, jogroknya berarti lama ya? Iya gila, masa truk gitu loh bisa ada tumbuh-tumbuhan di perkebunan. Parah. Biasanya gini cuma jadi metal scrap doang sih. Di kampak diambil besinya terus dibuang. Gila, chassisnya tuh masih ada tuh. Aneh. Oh, ini karapan nih. Ini biasanya buat apa namanya? Orang-orang yang seneng camping. Karapan sapi. Bukan. Terus? Karapan. Enggak, orang Sunda kan begitu, bukan van. Karapan. Caravan. Ini buat orang-orang camping nih, Jon. Lihat ada kipas angin, ada colokan apa segala macem semua. Ini kayaknya waktu camping terbalik mobil ya. Salah dikejar sama ininya tuh, sama kanguru. Jangan bebay lo, terbalik lo. Bawa kabur anak orang jadi dibalikin. Kalau ini apa ini? Ini Toyota Yaris ya? Ini Yaris ya. Ini udah dibelah. Jadi kayaknya kelihatan panjang ya. Kalau sudah pendek loh. Nah, karena udah dibelah kan? Oh, udah dibelah. Udah dibelah nih Yaris tuh. Kuncinya nggak usah ada. Ini lo mau? Kunci nempel dong. Sini pelek-pelek dan ban bekas. Wih, ada ini nih Honda Civic FD. Wih, ductile-nya ori nih. Honda Civic FD berikut ductile ori. Yang ini yang seri hybrid. Hybrid, berarti irit. Yoi. Berarti irit. Hybrid irit. Idenya nih berasal dari kata irit ya. Benar. Irit. Lo termasuk hybrid nggak? Gue enggak. Enggak lo. Gue enggak. Berarti lo boros. Boros. Kalau gue hybrid. Lah hybrid. Hybrid. Ini yang udah ada surat ini nih. Artinya udah nggak boleh diperpanjang lagi registrasinya. Jadi STNK-nya atau bayar pajaknya udah nggak boleh. Bodong pokoknya intinya lah ya. Udah bakalan bodong. Kita lihat aja, di sana ada Land Cruiser nih. Yang tadi kan udah gue bahas tuh, Fix 300, Land Cruiser 300, dan di sini ada, wah ini nih, wih anjir, ini kebakar aja. Wah gila, kebakar ini sih. Bakar lah. Bye-bye lu, ini kebakar ntar lu ketiban lagi. Anjing. Kebakar ya? Kebakar, gila. Sampai gosong, uish. Apaan tuh? Wih, hancur ya. Makanya, Vel, lu kalau ngerokok jangan di mobil, Vel. Oh iya benar. Begini, Vel. Iya kan? Iya. Iya. Wah, ini bensinnya pantesan bau bensin, Jal. Ini bensinnya yang ngocor. Waduh, ntar kita berikutnya kebakar. Hah? Berikutnya kita yang kebakar nih. Lo bakar aja, lo masukin. Oh nih. Brr, brr. Pintunya model suicide ya, kanan kiri. Interlock Nissan. Nissan gede diesel. Udah, lo udah mesti balik belum? Mau sholat gue. Dia ada sholat situ. Dia ada tempat sholat. Ada sarungnya. Tanya aja. Pintu ya? Pintu ini? Oh iya anjir, panjang cuy pintunya. Panjangan mana emang lo? Panjangan pintunya, pintu ini jam. Gokil. Ini gak bisa dibuka ya? Bisa lah, apa gunanya pintu kalau gak bisa dibuka? Iya maksudnya ini gak bisa dibuka. Udah rusak ya. Selamat datang. Wah, gila kursi bayi tuh ya. Kayak bayi raksasa tuh gede banget. Bayi King Kong. Bayi King Kong. Gila. Rongsok cing. Rongsok cing. Oke, itu dia tadi jalan-jalan di Kampakan bersama Alblen Fabe, mantan VJ MTV tahun 97. Anjing tua gila lo. Tahun 70-an. Gimana jalan-jalan di Kampakan? Seru, Pak. Seru ya. Lo dapet apaan aja? Nggak ngeri kotor lo. Wah, ronggil. Lo lihat Al nih semenjak jalan di Kampakan tadi berapa kali kena seng sobek celananya, lo lihat tuh. Ini lo lihat dong nih. Iya, sama ambulan dia. Sama gue juga tuh. Minta kompensasi. Grepes. Hah? Anjir.
Tapi seru jalan-jalan. Ngabuburit ini bulan puasa. Ngabuburit. Itu. Puasa ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah puasa. Kalau lu kan lulus semua nih yang nonton nih. Ngabuburit ke mall. Kalau kita enggak, bukan anak mall, Jal. Bukan anak mall. Kita laki-laki, Jal. Kita anak kampakan. Laki-laki. Yo, laki-laki itu begini, Jal. Oh iya. Bang, iya. Hah? Enggak juga. Enggak juga ya. Oke, jangan lupa di-like, di-subscribe yang pengen tahu keseruannya Bang Alben Fabe di Sydney Australia, jangan lupa subscribe juga channelnya dia. Blend to be free channel. Blend to be free channel. Langsung aja menuju ke channelnya blend, dia. Blend-nya tuh blend BLEN 2 B free. Oke. Okay. Gitu. Ntar sama novel di gua kasih di deskripsi. Jangan lupa di-like, di-subscribe. Thanks for watching. See you on the next video vlog.